Dan tentu yang namanya perang selalu menakutkan. Ini adalah badai yang besar. Dan yang namanya perang pasti ada kemungkinan untuk mati di medan perang. Jadi Romo ini ambil kesempatan untuk mendampingi para tentara ini yang tentu seringkali juga dipenuhi dengan ketakutan, ketidakpastian. Jadi Romo ini begitu menemani para tentara ini hari demi hari, dihibur, didoain.